Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Pak Puma Shop. Di video kali ini kita akan jalan-jalan menuju ke Jembatan Sia 4. Jembatan Sia 4 ini tanpa asap sangat indah loh. Apalagi kalau kita lihat pada malam hari, karena dilengkapi dengan lampu sorot. Penasaran kayak gimana? Yuk nanti kita lihat kayak gimana malamnya Jembatan Sia 4 ini, atau Jembatan Marhum Bukit yang ada di Pekanbaru. Kalau kita pantau dari jalan, sudah banyak yang beraktivitas di luar rumah ya. Walaupun ini sudah jam 10:30 malam, tapi masih banyak kendaraan yang berlalu lalang di Jalan Jenderal Sudirman ini. Sudah bersih ya dari asap kota Pekanbaru ini karena sudah diguyur hujan. Oh ya, sekali lagi ini adalah perjalanan dari Jalan Jenderal Sudirman menuju ke Jembatan Sia 4 atau Jembatan Marhum Bukit. Sekarang kita sudah mau menaiki Jembatan Sia 4 ini. Yuk kita nikmati pemandangan Jembatan Sia 4 ini tanpa ada asap. Itu jembatannya, cantik banget ya teman-teman. Cocok banget deh buat selfie, tapi jangan parkir di tengah jalan ya. Bisa jalan dari bawah menuju ke atas. Ada disediain tempat untuk berjalan kaki di bagian paling kiri sama kanan. Nah, sekian video kali ini jalan-jalan ke Jembatan Sia 4 pada malam hari. Jangan lupa subscribe channel Pak Puma Shop bagi yang belum subscribe, dan like video ini bagi yang menyukai video ini, serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan updatean informasi terbaru dari channel Pak Puma Shop. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.